Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan, melapangkan rezeki-rezekinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki keadaannya. Keluarganya akan diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pekerjaannya akan diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita akan diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas semua level kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin binikmatihi tatimu salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Rukyah Assalam official dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sembari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat kasih sayangnya, melimpahkan, mencurahkan kesehatan kepada kita semua lahir dan batin, demikian pula kepada semua keluarga kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki kita, menjaga kita semua dari segala kejahatan makhluk baik yang nampak maupun tidak nampak. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman rahimakumullah, begitu banyak permintaan pertanyaan dari teman-teman kita baik melalui messenger maupun melalui WhatsApp, ya, menanyakan tentang pekerjaan mereka, keuangan mereka, anak-anak mereka, masalah-masalah kehidupan mereka. Maka pada episode kali ini saya ingin menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan itu semua, sekaligus dengan cara ini bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sahabat beriman rahimakumullah, maka salah satu ikhtiar yang semestinya kita lakukan di muka bumi ini untuk mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan adalah dengan memperbanyak berzikir, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sembari kita tetap berusaha, kerja keras, banting tulang, peras keringat, namun jangan pernah lupa berdoa, beribadah, berzikir, beramal, beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada namanya rezeki yang berkah, harta yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yasidul khair, harta yang senantiasa mendatangkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan harta itu akan semakin bertambah, bisa bermanfaat kepada diri kita sendiri, bisa bermanfaat kepada keluarga, bermanfaat kepada orang lain. Secara umum bisa bermanfaat buat dunia kita dan akhirat kita. Nah, sahabat beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka salah satu ijazah amalan yang telah diijazahkan oleh salah seorang masyayikh kita yang menulis kitab Durratul Afaki fi Ilmil Hurufi wal Afaki, Zayed Muhammad Hakki An-Nasili, di dalam kitab beliau Khazinatul Asrar Jalilatul Askar, maka beliau menukil salah satu makalah beliau, yaitu khasiat keutamaan daripada mengamalkan surah Al-Fatihah setiap hari dengan kaifiat, dengan cara-cara yang telah diijazahkan oleh beliau. Malah di dalam kitab ini ditulis bahwa saya mendapatkan ijazah ini dari para masyayikh-masyayikh setelah mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya.
Nah, seperti kita ketahui jamaah sekalian bahwa surah Al-Fatihah ini memiliki 30 nama. Nah, dengan nama yang begitu banyak, ini menunjukkan bahwa surah ini surah yang sangat agung, surah yang sangat mulia, surah yang sangat istimewa daripada Al-Quranul Karim itu sendiri. Bahkan seperti kita maklumi bahwa dari sekian banyak surah Al-Fatihah ini, diantaranya surah Al-Fatihah, surah pembuka, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sabu'ul Masani, Suratul Ruqyah, Surah Ruqyah, Suratul Wikayah, Surah Perlindungan, Suratul Talab, Surah untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Suratul Du'a, Surah untuk berdoa, Suratul Su'al, Surah untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan nama-nama yang lain. Dan seperti dimaklumi bahwa la salata liman lam yakra bi fatihatil kitab, tidak sah salah seseorang ketika tidak membaca surah Al-Fatihah di dalamnya. Ini menunjukkan, menandakan bahwa surah Al-Fatihah ini surah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui pengalaman spiritual, pengalaman mujahadah daripada para guru-guru kita, khususnya para ahli hikmah, juga bersumber daripada dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberikan satu amalan, yaitu dengan mengamalkan secara rutin surah Al-Fatihah dengan kaifiat seperti ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan-urusannya, dihilangkan kesusahannya, dihilangkan kesulitannya, dan diijabah doa-doanya, sehingga apapun yang menjadi keinginan dengan cepat Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Dan apapun masalah yang dihadapi oleh kita semua dengan mengamalkan surah Al-Fatihah seperti yang diijazahkan oleh guru kita ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan. Ada dua cara mengamalkan surah Al-Fatihah agar supaya kita bisa mendapatkan keistimewaannya, kemuliaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara yang pertama, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara khasiat, rahasia daripada surah Al-Fatihah, kata beliau, wa man dawama ala qira'atiha akiba kulli salatin maktubatin 20 marrah ia bulugu kullu yaumin ila mi'atin fatihatin. Maka barang siapa yang melazimi membaca surah Al-Fatihah setiap selesai salat fardu 20 kali, sehingga sehari semalam itu sebanyak 100 kali, maka apa yang akan terjadi di dalam kehidupan orang itu? Wassa'allahu rizqahu, Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan, melapangkan rezeki-rezekinya. Wa hassana halahu, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaannya. Keluarganya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas semua level kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala berkat surah Al-Fatihah. Wa nawwara basarahu ala qadrihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerangi ya hati, mata batin orang yang melazimkan membaca surah Al-Fatihah dengan cara ini sesuai dengan kadarnya. Wa yassara amrahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan meringankan, memudahkan segala urusannya. Wa farraja hammahu, dan akan dihilangkan kesusahan-kesusahan dari kehidupannya. Wa kasyafa durrahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap, membuang, menghilangkan segala sesuatu dari kesulitan-kesulitan yang menerpa kehidupannya.
yu'ti qari'ahu ma'mulahu minal issi wal haibati wal ului war rif'ati was siadati. Dan yang sangat luar biasa, sahabat Ruqyah As-Salam official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada yang membaca surah Al-Fatihah dengan cara ini, yaitu 20 kali setiap selesai salat fardu yang jumlahnya sehari semalam sama dengan 100 kali, yaitu Allah akan memberikan kepada yang mengamalkan surah Al-Fatihah dengan cara ini apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi harapan-harapannya, berupa kemuliaan, derajat yang tinggi, wibawa. Kemudian Allah akan menjadikan orang itu pemimpin dalam kehidupannya. Wabiha tunazzilu al-barakati wa tarfa'u al-hajati. Dan dengan perantaraan surah Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan-keberkahan di dalam hidup kita. Dan dengan diturunkannya surah Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang menjadi hajat-hajat kehidupan kita. Ini cara pertama. 20 kali setiap selesai salat fardu yang berjumlah 100 kali selama sehari semalam. Kemudian cara kedua, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam salah satu riwayat dikatakan, inna fatihata tuqra'u ba'da salati subhi 30 marrah. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa sesungguhnya surah Al-Fatihah dibaca sesudah salat subuh 30 kali. Wa ba'da dzuhri hamsan wa isyrina. Dan sesudah salat duhur surah Al-Fatihah dibaca 25 kali. Wa ba'dal asri isyrina. Dan sesudah salat asar 20 kali. Wa ba'dal maghribi hamsa asyarah. Dan sesudah salat maghrib 15 kali. Wa ba'dal isya'i asyara marratin. Dan sesudah salat isya 10 kali. Wa tablughu kulluha mi'ata fatihah. Dan sehingga jumlahnya secara keseluruhan adalah 100 kali membaca surah Al-Fatihah. Wa kila at-tariqaini mahmud. Kedua jalan ini adalah jalan yang baik. Jadi sahabat Ruqyah As-Salam dimanapun berada, jadi ada dua tarikah, ada dua cara kaifiat. Jika kita ingin dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan-urusan, diijabah doa-doa kita, dikeluarkan dari segala kesulitan, permasalahan hidup, bisa dengan cara yang pertama, yaitu 20 kali setiap selesai salat fardu, atau cara yang kedua, yaitu setelah salat subuh 30 kali, setelah salat duhur 25 kali, setelah salat asar 20 kali, setelah salat maghrib 15 kali, setelah salat isya 10 kali. Nah, sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua maunanya, sehingga kita bisa istiqamah, bisa konsisten untuk mengamalkan salah satu dari dua tarika ini. Dan semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada masalah-masalah yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa taala singkirkan berkat, kemuliaan, rahasia, mukjizat daripada surah Al-Fatihah. Sahabat beriman dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.